Pertama Pondok Tinggi itu berdiri pada tahun 1997. Jadi mulai pembangunan itu. Jadi apa yang mendasari Asrama Pondok Tinggi bersamaan dengan pembangunan gedung Fakultas Ilmu Kesehatan yang awalnya untuk mahasiswa. Nah, seiring berjalan itu SMA Darul Uloom II mulai didirikan, SMK Telkom juga menyusul 3 tahun berikutnya, akhirnya diperuntukkan untuk santri putra, tidak hanya untuk mahasiswa pada tahun itu. Jadi mendirikan itu latar belakangnya itu di pengembangan wilayah yang dulu di asrama induk sudah penuh dikembangkan ke wilayah utara dengan pengasuh pertama waktu itu Gus Ufik, yang kemudian dilanjutkan dengan Gus Dirul Hilmi, Gus Edo, terakhir saya sampai sekarang yang di asrama Pondok Tinggi. Asrama Pondok Tinggi. Jadi dengan harapan para penghuni atau santri nanti dibekali dengan keilmuan dan akhlak yang tinggi. Itu. Jadi bukan karena gedungnya tinggi. Man arta dunya alai bi ilmi, man arta akhirata alai bi ilmi, man arta huma alai bi ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia itu dengan ilmu, di akhirat dengan ilmu, keduanya dengan ilmu. Seluruh santri semuanya, santri Darul Uloom itu diciptakan jadi multi talent dalam artinya mempunyai bakat yang bermacam-macam. Ini saya rasakan, ada yang tiba-tiba dia ahli IT, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi kiai. Ini bagaimana caranya? Satu, kalian harus menjaga ridhonya guru. Ya, guru adalah orang tua kalian. Ridhollahu wa ridho walidain. Itu pertama. Ambil ridhonya guru, kemudian manfaat ilmu nanti akan datang dengan sendirinya. Karena cita-cita itu kadang-kadang tidak sebanding lurus dengan yang kita inginkan. Kita yang punya cita-cita, tapi Allahu lima yurid, Allah yang menentukan cita-cita kita. Jadi satu, jaga ridho guru. Itu ya.